Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang memahami arti kode formulasi pestisida. Tahu nggak sih apa aja kode formulasi pestisida? Mari kita mengenal kode formulasi pestisida. Sebagai negara agraris, penggunaan pestisida di Indonesia cukup tinggi. Pada tahun 2006, sudah tercatat sekitar 1.336 formulasi pestisida dan 402 bahan aktif pestisida telah didaftarkan untuk mengendalikan hama di berbagai bidang komoditi tanaman pertanian. Dalam praktik budidaya tanaman padi, petani pada umumnya masih mengandalkan pestisida untuk menyelamatkan hasil panennya dari serangan hama dan penyakit. Pestisida telah dianggap sebagai jaminan keberhasilan usaha taninya. Sementara, pengetahuan petani tentang pestisida masih sangat terbatas. Di lapangan, masih banyak sekali kekeliruan yang dilakukan oleh petani dalam penggunaan pestisida ini. Contohnya yaitu penyemprotan dengan volume tinggi, praktik pencampuran yang sembarangan, interval penyemprotan yang pendek, dan sebagainya, yang merupakan contoh praktik-praktik yang kurang tepat yang umum dilakukan oleh petani. Akibat dari semua itu, hama dan penyakit semakin resisten dan sulit dikendalikan, sehingga petani beranggapan bahwa pestisida yang digunakan kurang efektif. Pengetahuan yang kurang tentang pestisida mempunyai risiko 12,3 kali lebih besar dibandingkan dengan pengetahuan tentang pestisida yang baik yang dimiliki oleh petani. Definisi pestisida menurut The United States Federal Environment Pesticida Control Act adalah semua zat atau campuran yang khusus untuk memberantas atau mencegah gangguan serangga, binatang, nematoda, binatang pengerat, cendawan, gulma, virus, bakteri, atau jasa terenik yang dianggap hama, kecuali terdapat pada tubuh manusia dan binatang. Pestisida secara harfiah dapat diartikan sebagai pembunuh hama, yaitu pes, artinya hama, side, artinya membunuh. Pestisida sering digunakan sebagai pilihan utama dalam memberantas hama karena daya bunuhnya tinggi, penggunaan aplikasinya yang mudah, dan hasilnya cepat untuk diketahui. Pestisida sebagai produk berupa zat atau campuran zat yang berbentuk gas, cair, atau padat yang digunakan untuk membunuh, melindungi, mengontrol, mencegah, atau mengurangi bentuk-bentuk kehidupan tanaman, hewan, dan virus, kecuali pada virus, jamur, atau bakteri pada kehidupan manusia dan hewan lainnya. Memahami kode formulasi pestisida. Next. Istilah pestisida. Pestisida adalah substansi atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Berdasarkan asal katanya, pestisida berasal dari bahasa Inggris, yaitu pest berarti hama dan sida berarti pembunuh. Pestisida sebagai produk berupa zat atau campuran zat yang berbentuk padat, cair, atau gas yang digunakan untuk membunuh, melindungi, mengontrol, mencegah, atau mengurangi bentuk-bentuk kehidupan tanaman, hewan, dan virus, kecuali virus, jamur, atau bakteri pada atau dalam kehidupan manusia dan hewan lainnya. Nah, di samping ada contoh gambar dangerous ya, bahaya dari pestisida, dan juga contoh kode-kode pestisida pada kemasan dan petani yang aplikasi di persawahan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 garing Permentan garing SR titik 140 garing 2 garing 2007, yaitu pestisida adalah zat kimia atau bahan lain serta jasa terenik dan virus yang dipergunakan untuk yang pertama, memberantas atau mencegah hama-hama tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian. Kedua, memberantas rerumputan. Ketiga, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan. Yang keempat, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman, tidak termasuk pupuk. Yang kelima,
memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan peliharaan dan ternak. Yang keenam, memberantas dan mencegah hama-hama air. Yang ketujuh, memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad terinik dalam rumah tangga, bangunan, dan alat-alat pengangkutan. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, atau air. Formulasi pestisida. Mengenali jenis-jenis pestisida berdasarkan bentuk formulasi merupakan hal yang penting bagi petani atau pengguna. Ini berkaitan dengan kompatibilitas atau kesesuaian antara formulasi yang satu dengan lainnya apabila dicampurkan dalam aplikasi pestisida. Bentuk formulasi pestisida ini dinyatakan dalam kode huruf kapital yang dicantumkan di belakang angka setelah merek dagang yang tertulis pada label kemasan. Kode huruf kapital tersebut merupakan singkatan dalam bahasa Inggris. Nah, di samping sebelah kanan ada contoh susunan formulasi pestisida ya, dan juga petani yang sedang aplikasi di sawah. Berikut bentuk formulasi pestisida yang beredar di Indonesia atau negara kita, yaitu yang pertama, bentuk atau formulasi padat, kedua, bentuk atau formulasi cair, dan yang ketiga, bentuk atau formulasi khusus lainnya. Mengapa ada formulasi? Fungsinya yaitu, yang pertama, untuk mempermudah penanganan dan aplikasinya di lapangan, kedua, meningkatkan keselamatan atau safety bagi pengguna, petani, konsumen, dan lingkungan, yang ketiga, meningkatkan efisiensi atau efikasi pestisida di lapangan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kestabilan produk. Nah, samping ada contoh formulasi pestisida ya, dan juga gambarnya. Formulasi padat. Nah, ini contoh daripada produk formulasi padat ya, ada Regen, Ditan, dan Saromil. Nah, kode formulasi yang pertama D, kepanjangan kode DUS, contoh produk Perigen 0,5D. Yang kedua GR, kepanjangannya Granul Furadan 3GR, GB Granul Bait, contoh Agrita GB. TP, Tracking Powder, contoh produknya Racumin. RB, Ready Bait, contoh produknya Ratkill RB. RMB, Ready Mix Bait, contoh produknya Klerat. WG atau Wettable Granul, contoh produknya Closer 50WG. WDG, Wettable Dispersible Granul, contoh produknya Ali. SG atau Soluble Granul, contoh produknya Proclaim 5SG. WP, Wettable Powder, contoh produknya Antracol. SP, Soluble Powder, contoh produknya Kirotex 75SP. T, Tablet, contoh produknya Agrogip 20T. WT, Wettable Tablet, contoh produknya Gribratik 25WT. Dan juga ada di samping gambar produknya ya, sama formulasi padinya. Produk pestisida formulasi padat umumnya diaplikasi dengan cara disemprotkan, dicampur dengan air. Ada juga yang sudah siap pakai, bisa langsung diaplikasikan. Formulasi cair, contoh produknya ada Regen ya, dan juga gambar formulasi cairnya. Nah, kode formulasi EC, Emulsifiable Concentrate, contoh produknya Cleanser 100EC. SC, Suspension Concentrate, contoh produknya Endur. WSC, Water Soluble Concentrate, contoh produknya Agrogip. L, Liquid, contoh produknya Agristik. SL, Soluble Liquid, contoh produknya Ares. AS, Aqueous Solution, contoh produknya Agrifos. F, Flowable, contoh produknya Indar. FW, Flowable in Water, contoh produknya Gesapax 500 FW. FS, Flowable Suspension, contoh produknya Cruiser 350 FS. Dan juga ada gambar di samping Do Agrosessions ya, Nurel 500/50 EC, formula EC.
Formulasi lainnya atau khusus yaitu ultra low volume atau ULV. Formulasi ini merupakan formulasi khusus untuk penyemprotan dengan volume ultra rendah. Volume semprot antara 1 sampai dengan 5 liter per hektar. Umumnya formulasi ULV sudah siap pakai yang tidak harus dicampur air lagi. Dalam aplikasinya, menggunakan alat khusus yang menghasilkan butiran semprot sangat halus, sehingga formulasi ini berbasis minyak karena butiran berbasis air yang sangat halus akan mudah mengalami penguapan. Formulasi dan aplikasi pestisida. Formulasi yang dalam penggunaannya harus diencerkan dengan air dan diaplikasikan dengan cara disemprot, yaitu formulasi EC, SL, SC, CS, WP, WG, WT, SG, SP, DC, EG, EP, EW, GL, GW, ME, OD, ST, ZC, ZE, dan ZW. Formulasi dan aplikasi pestisida yang tidak dicampur dengan air atau dicampur sedikit saja dengan pelarut organik, yaitu yang pertama, tidak dicampur air sama sekali, yaitu dengan kode formulasi ULV, UL, OF, AE, OL, dan OP. Sedangkan formulasi fogging atau dicampur pelarut organik, yaitu kode formulasi HN, KN, OF, OL, dan OP. Formulasi untuk aplikasi secara kering dengan kode formulasi yaitu DP, GR, MG, CP, dan tablet atau DT dengan cara umpan. Yang pertama itu yaitu ada bentuk RB, CB dengan cara fumigasi atau pengasapan dengan bentuk FU, GA, MC, dan VP dengan cara perlakuan benih, yaitu kodenya FS, ES, DS, WS, dan LS. Nah, sebenarnya masih banyak produk yang di kios atau di pasaran yang umum dipakai petani ya, dengan kode-kode yang tadi. Namun kita hanya mencontohkan sebagian saja biar para pengguna atau petani lebih paham. Pestisida adalah substansi atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Berdasarkan asal katanya, pestisida berasal dari bahasa Inggris, yaitu pest berarti hama dan sida berarti pembunuh. Pestisida merupakan bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu tanaman. Penggunaan pestisida di seluruh dunia didominasi oleh insektisida, fungisida, dan herbisida. Di tingkat dunia, penggunaan pestisida didominasi oleh herbisida yang disusul oleh insektisida dan fungisida. Sedangkan di negara kita, Indonesia, insektisida masih menempati urutan teratas dibandingkan dengan pestisida jenis pestisida lain. Pada kemasan produk pestisida tercantum keterangan mengenai spesifikasi produk tersebut dan keterangan lainnya sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Secara komposisi, setiap produk pestisida yang diperdagangkan terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bahan aktif atau active ingredient, bahan-bahan pembantu atau adjuvan, dan bahan pembawa atau carrier. Jumlah kandungan bahan aktif dan bentuk formulasi produk dicantumkan menjadi satu kesatuan dengan merek dagangnya. Ditulis tepat di belakang atau di bawahnya. Biasanya, ukuran hurufnya tertulis lebih kecil dari merek dagangnya. Adapun untuk komposisi bahan pembantu dan bahan pembawa, tidak dicantumkan di label kemasan produk. Itulah salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan kualitas suatu produk dengan bahan aktif yang sama, namun diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Ibarat makanan ayam goreng, walaupun bahan bakunya sama-sama ayam goreng, tapi bumbunya bisa berbeda. Contohnya, ayam goreng KFC yang dibandingkan dengan ayam goreng Bang Amin, kualitasnya bisa berbeda. Ramuan bumbu masak yang digunakan juga berbeda, dan resepnya pasti berbeda. Dan pasti tidak akan dipublikasikan karena menjadi rahasia perusahaan.
Bagi beberapa petani, penggunaan pestisida dirasa menguntungkan, yaitu karena dapat mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan cepat dan pengaplikasiannya juga mudah. Selain itu, pestisida juga dapat menekan kehilangan hasil yang disebabkan oleh OPT pengganggu. Petani dan pestisida merupakan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan, karena setiap musim tanam padi sudah pasti akan menggunakan produk pestisida ini. Hasil produksi pertanian yang melimpah adalah harapan para petani, dan pestisida dijadikan sebagai bahan kimia yang dimanfaatkan sebagai pemberantas organisme pengganggu tanaman. Bagaimana? Sudah tahu jadinya kan arti kode formulasi pestisida? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Till I get up, time is barely on our side.